Oke guys, masih di channel Warna Panda guys. Nah, di depan kalian ini adalah camper atau kapur bars guys. Kita akan jadi ini dekoratif, alat berguna buat kehidupan kita sehari-hari tentunya guys. Ini akan menjadi ide ini ya, yang sangat disukai para istri di rumah kalian guys. Pokoknya keren banget, kalian geprek ya. Si kamper atau kapur barus ini kalian haluskan dengan cara ditekan-tekan, digeprek, dan dipenyet-penyet ya guys ya. Ini pokok cukup kalian membutuhkan cuma 4 butir saja guys. Ini udah bisa kita jadiin alat yang sangat keren banget guys. Nah, kalian tekan-tekan kayak gini pokoknya sampai dia halus guys. Pokoknya ini amazing banget guys ya. Setelah kalian tekan-tekan kayak gini nih, kalian sampai halus, kalian siapin ini guys. Siapin wadah ya guys ya, dan saringan tentunya guys. Nah, ini udah lumayan halus ya. Kita siapin wadah atau gelas guys. Kita menggunakan gelas plastik guys, karena ini harus sekali buang guys ya. Kamper ini salah satu ini ya, buat pengharum baju atau pengharum mayat juga bisa guys. Ini kamper atau kapur barus guys. Di tempat kalian mungkin bisa berbeda namanya guys. Nah, setelah kalian masukin kayak gini guys, kalian isi air setengah gelas guys. Nah, ini isi air keran ya, air biasa guys, air mentah. Nah, setelah kalian isi air, kalian aduk, pokoknya aduk-aduk-aduk sampai dia agak rata guys. Pokoknya ini aduk-aduk terus ya. Ini saya cepetin ya, pokoknya ini aduk sampai agak rata. Ini lumayan agak ngegumpal guys ya, karena dia akan terpisah dari air biasanya guys. Nih, terus pokoknya agak dikuok-kuok, dikocok-kocok, diaduk-aduk ya, sampai dia meresap guys airnya guys. Pokoknya ini sangat berguna banget buat kalian ya. Ini kalian sangat membutuhkan racikan ini guys. Hampir kalian ancurin dan kalian kasih air guys. Ini terlihat sepele tapi lumayan guys. Fungsi dan faedahnya dari si kamper diaduk-aduk, diancurin kayak gini guys. Nah, setelah kalian ancurin kayak gini ya, ini udah ini kalian saring guys. Kita hanya membutuhkan air hasil dari rendamannya guys. Kita siapin juga semprotan kayak gini guys. Nah, kalian nggak bisa langsung ya, karena ini lubangnya kecil. Kalian siapin lagi gelas plastik biar dia disaring langsung ke sini guys. Nah, kayak gini ya. Ini auto keren banget ya. Kalian akan tercengang dengan hasilnya guys. Nih, udah jadi ya si air rendaman dari kamper ini guys. Nih, ya agak putih ya. Terus kalian masukin ke dalam botol semprotan guys. Nah, kalian masukin ke dalam botol semprotan ya. Ini akan sangat keren banget. Tentunya istri kalian akan senang guys. Wow, wow, wow. Kalian tutup guys dengan semprotan ini, langsung kalian ini langsung bisa eksekusi nih guys. Langsung kita eksekusi, kalian cari tempat ya dimana tikus berkeliaran di rumah kalian guys. Kalian kocrot-kocrotin kayak gini guys, bisa diembrat-embratin atau dikepret-kepretin ya guys ya. Ini auto langsung tikus sangat membenci dengan bau kamper guys. Dia akan lari terbirit-birit dan tidak akan datang lagi guys. Ini air dari rendaman si kamper atau kapur barus ini akan tidak disukai tikus guys. Jika tikus tukis di rumah kalian banyak, ini auto harus disemprotin cairan ini guys. Pokoknya langsung auto amburadul tikusnya guys. Semoga ide ini bermanfaat. Sampai jumpa.